merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Inginkan dia yang punya setia.
surgaku.
Terima kasih.
Enam, iman kepada Qadar dan kepada Allah, untung baik dan untung buruk dari datangnya dari Allah. Yeah. Ada lima, satu adanya pria calon suami, dua adanya wanita calon istri, tiga adanya wali dari calon istri, empat adanya dua orang saksi, lima adanya ijab dan qabul. Yeah. Dilanjutkan dengan lepas niat mandi. Mandi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu uslali rohnil adasil akbari anjani mil badani fardong alaya lillahi ta'ala. Berikan salat 500 sehari semalam. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat jika telah sampai nisab. Yang kelima, naik haji ke Rasulullah bagi orang yang mampu. Ya, dilanjutkan dengan rukun iman. Rukun iman ada enam. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, untung baik dan untung buruk datangnya daripada Allah. Dilanjutkan dengan rukun nikah. Rukun nikah ada lima. Yang pertama, adanya pria calon suami. Yang kedua, adanya wanita calon istri. Yang ketiga, adanya wali dari calon istri. Yang keempat, adanya dua orang saksi. Yang kelima, adanya ijab dan qabul. Bacakan lafaz niat mandi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu uslali rohnil adasi akbari anjami'il ba'dani fardan alayya lillahi ta'ala. Ya, terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah.
dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin ya arhamar rahimin. Inna wa'adin minal azab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwadu wa la tufalliqu fa inna Allah la yuhibbu az-zawwati wa la az-zawwaqat. Wa qala tazawwadu nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Alhamdulillahi sana'u alallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum bi taqwallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha bin nisaa fa innakum ahadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah uzawwijuka ala ma amara Allahu bihi min insakin bi ma'ruf aw tashihin bi ihsan. Segala puji bagi Allah dan menyanjung aku akan Allah. Aku bersaksi tiada lain yang aku sembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berwasiat Allah kepada aku dan kepada kamu, takutlah kepada Allah dengan sempurna takut. Ikut pula olehmu perintah Allah dan Rasul, dan ikut pula olehmu perintah pemimpin kamu. Rasulullah telah bersabda, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan. Mudah-mudahan kamu tergolong ashabul yamin, yaitu orang yang berbahagia dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nanti ya, aku nikahkan anak kandungku pada kita menjadi istri engkau dengan mahar setengah emas tunai. Aku terima nikahnya Maya Puspita binti Masudin untuk menjadi istri aku dengan maharnya setengah emas dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 22 April 2024, saya berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Maya Puspita binti Masudin dengan baik, musyawarah dan makruh menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan tiga taklif sebagai berikut. Satu, apabila meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Dua, tidak bernafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Tiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Empat, membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.
Kotorian 22 April 2024. Itu kan sesepal. Ketangkap. Berakhirlah acara kita pada malam ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan. Sebelum saya tutup, saya mewakili dari mempelai wanita mengundang Bupati orang tua cerdikannya, alim ulama, tokoh masyarakat, kodi dan pegawai masjid, sekaligus keluarga mempelai laki-laki untuk dapat hadir ke rumah mempelai wanita. Kami selaku pembawa acara mohon kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ketemu deh ya. Makau, tak? Hello, sah? Tu balik, tidak? Yeah, aku tu boh. Aku cuba bandai. Aku masyarakat, menadi kerakian tu. Oleh balu agak kerakian tu. Asal dapat kau kau yang ngadir ni prim sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama hari lahir pada kami syukur pada Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua berupa rahmat kesihatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di rumah sepenggalan pada malam ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah menuntut umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman imaniyah yang kita rasakan pada saat ini. Semoga di umil isyap nanti kita memperoleh sebab dari beliau. Allahumma saksi dan muhammad wa sallam. Gayeo bersambung katu berjawang penuh batumbeuk batumbeuk penau mano tumbeuk penau malo ne dekatan. Nampaknya tumbeuk penau kayo malo ne makau. Ya. Makau? Ya. Aku selaku penyambung lidah penyambung kata dari Semanggala Lemuah ni mengundang kau kayu mengulai guna pihak sendiri dari debat yang ketiga ya. Debat seragi, debat cayo, debat muda ya. Alus saya, alus utau, basa tu pengangkau tiga pula. Utu cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat.
kodi dan kawai masjid beserta ketua muda menadi oleh baluah kalau ada ada dia sal suhu kau kayu pada malam ini lekam menganggap ada kali oh teman kau ya entah dia sepangkalan rumah ni salah panggil salah jumpung salah tandang salah ngapo ku dudung kau kayu ya salah hidang kau kayu pada malam ini salah pada manusia sepangkalan rumah ni minta maaf salah pada tu hoi minta tu baik nampo teman kau ya apo lah maksud dan tujuan sepangkalan rumah ni mudah kau kayu ngulai ke mana timpo dulu sepangkalan rumah ni ada nak hewan nak gadi sepanggalan seluah puluh, ada nak hiu puluh anak bujuah, tuan kau. Dia umat yang sedih dari doh teniak di atas lebih ni lebih nak lebih lek, ayat dia pun boleh lebih lek puluh kata mupakan. Dia mana pada malam ini sepanggalan umat ni, ini nampaknya dia nyatau. Ia wai dengan buki anak jatuh dengan anak betini, ya nampak, tuan kau. Ya. Itu pernikahan nampak, tuan kau. Ya. Ini nampaknya pada malam ini ayah cara ajak kabul nampaknya lesar so dari awal sampai air. Dan ada pula dapat cacik telur nampak, tuan kau. Ya. Semoga jadi dua kisteri rumah ni menjadi keluarga yang sekinah, mewadah, warahmah. Ya, kita minta jadi dua kisteri rumah ni, ia sihat badin, panjang umur, maror sekut. Apa di suci tu gelap, ia dikabul oleh Allah SWT, tak, tuan kau. Ya. Ia mudah-mudahan jadi dua kisteri rumah ni. Ia mendapat keturunan anak yang soleh dan soleha. Ia berbakti pada orang tua nampaknya teman kau. Ia dah tes sihang seberantang ayong anak. Tes sihang seberantang keputah kapah dapat dilihat keputah. Tapi keadaan ini keadaan kami pada malam ini teman kau. Sekalai kena buruh dua tiga kepatu kapah. Sekalai kena buka penuh dua tiga untuk mimpah. Timpa dulu oleh ni nyuhuah umuah ni. Nampak jelas sedih dari dua. Kita ingat di atas lebih ni lebih nuak lebih lek. Ayak dia pun boleh lebih lek puluh. Kata pun pakaan nampak teman kau. Ia mana pada malam ini. Hele ni juhuah umuah ni. Ini nampaknya ini ngumpah kayu panjua kayu pindek. Dia ngumpah batiu di sungai. Ngumpah pasir di pantai. Ini minta aju ngaruh masuk kau kayu ngebulai ngemenam. Ya nampak teman kau. Hidup puluh isa siyo semanja jalua semanja simpul jalua. Di atas sihang seperantang ayo seperantang. Keputah kapah dapat di sini puluh. Ya ikan malah cok depan kita. Suang kulit mustahil ayah mustahil. Yang merupakan sedekah dari sepanggalan umuah ni sedapat kita ngadir pada pada ini semua kak yang mana pahala ni tu yang kita hadiahkan pada almarhum almarhum baik mata nak maupun mata kedua baik mata telok maupun mata terantau kita tak boleh sekir nampak dia kira dalam naik minta kuat lagi baik okey lah hendak tu pun kak dia dah tetap bodoh yang kita kita di kampung okey lah dengan doa berkat doa selamat apa dia cerita sepanggalan umuah ni kedua berkira dikabul oleh Allah sebetulnya tak lah hendak tu pun kak dia kau beraya sampai pulau jalur sampai batas lagi sampai kukit lemah sebab keluar yang kau benar sebab kudu salah sipui menjauh bindu ini nampak di kayu itu ni dah dan sebab benar kau sama mana sama mana sama mana iya Yeah.
kemudian teh tepuluh cipadep, ada puluh hidangan totok mungkin tepuluh cipadep, merupakan rasanya suat, boleh sotako, ayak-ayak mustegil, merupakan sebuah dari kebangkalan kemaluan cipadep, di pahala sebuah sama-sama dihadiahkan kepada arwah almarhum, arwah kemudian pihak baik mata enak, mata gedoa, mata ditelok, mata dirotok, kira tak dosa ke cipadep, supaya ini tolong. Ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Cahaya yang kau tambatkan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga. Ku pasti setia. Ha, ha, ha. Jangan lupa.
satu. Pertama-tama sekali marilah kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana dengan izin beliau jugalah pengantin ini dapat menjemput pengantin yang laki-laki. Baiklah saya uraikan beberapa pantun. Dari siap hendak ke Dumai sampai di pasar membeli baju, ucapan selamat kedua mempelai, bahagialah sampai ke anak cucu. Bukan sabut sembarang sabut, sabut diletak di atas meja. Bukan sambut sembarang sambut, kami menyambut menantu dari Mesra. Pintu kamai, pintu olahan dibawa dari pasar robo. Menantu kamai, menantu pilihan, itu rezeki namanya jodoh. Kerimo di pagi hari kamai menanam bunga kemboja. Sudah lama kamai mencari-cari, sudah lama kamai nanalai. Dapat anak gadis cantik dari Mesra. Kamu nanalai, kirunya dapat Mesra. Kamai menanam bunga dahlia, juga menanam batang empadan. Kamai mengharap nian dalam Mesra untuk menambah kamai jalan pahlawan. Air unduk tempat kami mandi. Kami menanam si batang serai. Siap? Siap. Ambillah cibuk, pasulah kaki, disiram si bunga rampai. Saya menang, kemungkinan. Aduh, mandori di waliti. Aduh, mandori di waliti. Oh, mandi. Siap, menantu? Siap, mertua? Sudah lama kita kekayangan makan belimbing di tengah sawah, dibuang di tepi pantai. Sudah lama menantu tegak di halaman, mertua bimbing ke rumah. Tiba di rumah kita merhaban. Goa menantu. Silakan Leni, Leni sendiri. Leni. Malam-malam itu. Wembang dia masakan dan dia suku baju. Dia suku baju. Salam la Allah.
cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Kami menyambut dengan senang hati. Jangan
kebun baru, naik kuda ke telaga biru. Elok nian pengantin baru. Semoga bahagia sampai ke anak cucunya. Cempedak di tengah laman, dijolok di hampo kaki. Lah lamu menantu tegak di halaman. Ambillah cibuk basuhlah kaki menantu. Disulang kelamu menyulang, disilam dengan bunga teratai. Lah lamu menantu tegak di halaman. Kasih disiram si bunga rambai. Rama-rama si kupu-kupu duduk menunggu, tegak menunggu. Mertua ambil tangan menantu bimbing ke rumah. Malam-malam baik kau ya mama. Malam-malam baik. Alli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imu ha sa'udu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ala Mama.
dan jagaikan tengah si jalan. Jangan.
yo janji.